Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa-apa. Hari ini hari Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Saya Pandu Dokteran Smartio melalui channel YouTube Dokteran Smartio. Ini berada di sebelah selatan dari perempatan Ngelo, yang kalau ke timur itu ke Jogja, ke barat ke Wates, apa ke selatan ke Wates, kemudian kalau ke barat ini lewati Jembalatan Layang. Nah, yang akan kita tunjukkan di sini pada Bapak Ibu sekalian adalah ada jalan yang rusak yang sementara ini kelihatannya belum dibenahi, dan saya kira ini menjadi beresiko bagi pengendara, terutama sepeda motor yang berada di posisi agak pinggir. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini di depan, ini karena tergerus air, ini sudah ada tempat ini lubang yang saya kira cukup berbahaya dan cukup dalam. Nah, ini Bapak Ibu kalau pakai sepeda motor mungkin bisa terpeleset atau kemudian bisa terjatuh, apalagi arus kendaraan di Ngelur. Bapak Ibu bisa melihat ini sangat padat, dan Bapak Ibu juga bisa melihat ini kendaraan besar juga banyak, mulai dari truk tangki, kemudian truk biasa dan sebagainya, dan ada mobil, ada motor dan sebagainya. Nah, saya kira yang sangat berbahaya ini Bapak Ibu sekalian, ini posisinya kan sudah menggerus jalan sehingga berlubang cukup dalam. Nah, permasalahannya kalau ini pas hujan ada air, penuh dengan air, orang tidak akan melihat kalau ini ada jeglungan. Tentu ini akan menjadi sangat berbahaya karena ini jalan negara, jalan yang sangat banyak dilewati oleh masyarakat, banyak dimanfaatkan untuk menggunakan akses jalan ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini motor-motor yang ada di pinggir, tentu sangat berbahaya. Kalau kita melihat ada pecahan kaca di samping ini, tentu ini pernah ada orang jatuh dan mungkin motornya rusak atau mungkin orangnya juga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, beberapa kendaraan motor melewati ini. Nah, di tempat ini kalau di sisi baratnya ada motor, ada mobil atau kendaraan lain, tentu ini harus mepet di pinggir jalan dan ini sangat berbahaya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Ini sebagai bentuk perhatian bersama, mungkin di beberapa tempat yang lain kita melihat memang ada beberapa lubang yang tentu akan sangat berbahaya kalau tidak segera digunakan. Termasuk mungkin lubang-lubang yang ada di ini jalan utama, jalan negara, mulai banyak yang tergerus air. Kalau kendaraan mungkin dalam bentuk roda 4 atau kendaraan besar, saya kira tidak begitu masalah, tetapi dikala ini yang melewati jalan itu adalah motor, tentu akan menjadi sangat berbahaya, apalagi kalau dalam kecepatan tinggi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.